api besar mau dinaikin. Karena sapinya besar, jadi dibikin jatuh dulu di dalam. Makanya mau dinaikin. Ketiluan tadi di dalam. Apa yang gerak? 1, 2, 3. Apa nggak dibirin aja ya? Proses evakuasi sapi besar karena ada kendala nggak bisa bangun karena keberatan badan, jadi harus dievakuasi karena udah nggak boleh sebagai hewan kurban. Mungkin bakal dipotong kayaknya. Sebagai syarat, hewan kurban Idul Adha itu nggak boleh ada yang cacat atau sakit, harus sehat. Wah, dipakai kandu sekarang guys. Susah ternyata. Proses evakuasi sudah mulai naik, cuman belum naik semua. Pada kewalahan guys, naikinnya guys. Mobilnya kuat gak ya? Oh. 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 Oh.
buat keterangan informasi ini sapi nggak bisa bangun karena beberapa badan yang dievakuasi supaya terjadi hewan kurban, jadi dipotong sembelih biasa aja. Oke, sekian dulu guys, sudah selesai. Terima kasih dan nonton. Gak kelihatan gitu, ini gelap banget. Ngapain? Ini ada yang tadi, emang gak bisa, belum banget sih. Iya.